Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada video kali ini di depan saya sudah ada seri Oppo. Yang kiri Oppo A16 RAM 3 internal 32 full set, dan yang kanan ada Oppo A15 dengan varian RAM 3 internal 32 GB. Oke, sebelum lanjut mengecek atau mereview HP-HP ini, alangkah baiknya teman-teman dukung channel yang sederhana ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan notifikasi tentang seputar HP-HP second dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan tentang video-video seputar HP second. Oke, sekarang lanjut aja. Kita mulai dari yang Oppo A15. Oppo A15 ini sendiri RAM 3 internal 32 GB dengan kondisi kemulusan sekitar 90% dan sudah ada pengaman anti jamurnya. Kalau di daerah saya bahasanya ini karbon ya teman-teman. Sudah ada pengaman belakangnya dan di sini masih terlihat mulus dan tidak ada bekas-bekas congkelan. Dalam artian insya Allah masih segel ya teman-teman. Untuk masalah layar aman, tidak ada goresan, tidak ada lecet, mulus, dan tentunya masih full ori ya teman-teman. Dan yang kiri ada di sini ada Oppo A16 RAM 3 internal 32 GB full set dengan kemulusan masih sangat kinclong. Klik new, mulus 95% dan tentunya masih segel ya teman-teman. Di sini untuk keseluruhannya masih segel. Untuk masalah layarnya aman, bersih, tidak ada goresan, tidak ada bekas-bekas congkelan apapun. Masih sangat layak lah. Untuk harganya sendiri ini di sini untuk Oppo A15 RAM 3 internal 32 GB harganya itu di toko kita sekitar Rp1.300.000 saja ya teman-teman, dengan kondisi mulus, leak-nya dan tentunya full ori. Dan untuk yang Oppo A16 sendiri harganya di toko kita berada di kisaran untuk bulan ini ya teman-teman, bulan Agustus, berada di kisaran Rp1.400.000 dengan kondisi mulus leak-nya. Tidak ada jamur, tidak ada dent. Untuk masalah pembelian, mungkin teman-teman ada yang minat dengan HP ini, teman-teman bisa langsung melakukan pembelian, bisa melalui pembelian via online. Contoh seperti kayak gini, Shopee, Tokopedia, dan platform-platform lainnya. Untuk masalah garansi, teman-teman tenang aja, toko kita memberikan garansi sepenuhnya. Ada kendala tentang HP, kalau beli di toko kita tinggal retur, aman, terpercaya, insya Allah ya teman-teman. Untuk kelengkapannya sendiri ini di sini full ori semua ya teman-teman, full ori. Untuk yang Oppo chargernya juga masih ori, yang Oppo A16 sudah type C ya teman-teman.
Kita lihat dulu kelengkapannya, siapa tahu mungkin teman-teman di sini ada yang minat membeli. Monggo silahkan langsung di kolom komentar. Untuk aksesorisnya di sini kita full ori ya teman-teman. Untuk yang Oppo A16 sendiri sudah Type-C. Monggo mungkin teman-teman minat, silahkan langsung cantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Di situ nanti kita akan kasihkan nomor WA kita, dan untuk A16 sendiri juga full ori ya teman-teman. Kita lihat dulu sama-sama. Full ori ya teman-teman. Salah charger. Untuk yang A15 sendiri masih micro ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Teman-teman mungkin minat, langsung aja di kolom komentar ya teman-teman. Harganya sudah saya cantumkan. Untuk yang Oppo A15 RAM 3 internal 32 GB, kondisi mulus 90%, Rp1.300.000. Dan untuk yang Oppo A16 RAM 3 internal 32 GB, kondisi mulus 95%, harganya Rp1.400.000. Berarti antara Oppo A15 dan Oppo A16 beda harga Rp100.000 saja ya teman-teman. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan tentang video-video terbaru dari kita. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Salam ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.